Hai Uzoners, welcome back di Uzon ID. Jadi hari ini gue excited banget karena hari ini Uzon ID dikasih kesempatan untuk nyobain seri terbarunya Samsung, yaitu Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip 3. Jadi kita langsung aja kita experience cobain dua-duanya. So, stay tuned. Seperti rumor yang beredar, bentuk Flip 3 ini ternyata benar adanya. Jadi layar covernya itu lebih luas dibandingin sama pendahulunya. Dari semulanya 1,1 inch, sekarang jadi 1,9 inch. Menurut gue ini jauh lebih keren sih dan lebih fungsional. Jadi di layar cover itu bakal ada beberapa widget kalau misalnya kita slide ke kiri dan ke kanan. Sementara buat aktifin preview kamera, tinggal tekan aja dua kali di tombol lock. Terus nanti di preview kamera juga bisa tuh diganti modenya. Jadi slide atas bawah untuk ganti mode wide angle ke normal dan sebaliknya. Dan slide kanan kiri itu untuk ganti mode foto ke kamera dan sebaliknya. Nah, kalau Fold 3 ini dari segi dimensi mirip-mirip sama Fold 2. Ukuran luas layarnya pun sama, tapi bedanya itu ada di tipe layar. Karena yang ini tuh udah pakai namanya Dynamic AMOLED. Perbedaannya sih kalau dari segi desain, yang paling terlihat itu ada di desain kamera belakang ponsel ini. Yang semula letak flashnya itu ada di samping layaknya si Galaxy S20, sekarang itu peletakan si flash jadi sebaris sama si triple kamera. Hal menarik lainnya soal layar yang gue lihat sewaktu gue menjajal ponsel ini adalah ada teknologi baru yang dipakai di kamera di layar lipat Fold 3 ini. Semula di seri Galaxy Fold 2 itu, kalau kita nonton film, penempatan punch hole itu bakal sedikit mengganggu gitu dan ngebikin tampilan gambar jadi terpotong. Sekarang hal itu nggak jadi masalah lagi. Ternyata kamera di layar lipat ini udah di-upgrade jadi under display kamera namanya. Lumayan beda sih experience-nya waktu gue coba untuk muter video, jadi tampilan layar jadi lebih enak untuk dilihat, benar-benar full dan clear layaknya pakai tablet aja sih. Pas gue lihat Galaxy Z Fold 3 ini, punya ponsel yang sekaligus bisa jadi tablet mini, apa aja sih fitur yang bisa diandalin? Gue akhirnya ngecobain multi window yang dibawa sama Galaxy Z Fold 3. Fitur ini tuh memungkinkan kita untuk bisa ngebuka beberapa tab sekaligus. Sewaktu gue coba, HP ini maksimal bisa bikin 3 layar aplikasi berbeda berjalan secara bersamaan. Dan bisa diatur juga secara bebas proporsi penggunaan layarnya itu mau kayak gimana. Tapi ternyata bisa ada tambahan satu layar lagi yang tampilannya itu secara pop-up. Jadi kalau di total ada 4 layar yang bisa dipakai untuk multitasking. Jadi kalau misalnya kalian mau Zoom meeting, terus sambil buka notes, browsing, dan cek WhatsApp sekaligus pun bisa banget dilakuin di ponsel ini. Balik lagi ke Galaxy Z Flip. Kebetulan hari ini gue dibawain juga Galaxy Flip seri sebelumnya buat rasain perbedaan proses tutup layarnya itu gimana sih tutup buka layarnya. Dan setelah gue coba, ternyata di Galaxy Flip 3 ini lebih halus waktu dibuka tutup. Magnetnya juga gak menarik yang terlalu kuat banget. Dan sudut tarik magnetnya itu lebih kecil dibandingkan seri Flip maupun Fold sebelumnya. Plus layarnya kedua ponsel ini tuh udah di-seal sama Gorilla Glass. Jadi gue ngerasa lebih aman aja sih dan lebih nyaman juga pas pakai HP ini. Jadi enggak terlalu takut tuh bakal rusak. Sebagai pengguna ponsel lipat Samsung pertama kali, gue juga penasaran sih soal layar lipat kedua ponsel ini. Apakah experience scrolling layar itu bakal nyaman atau enggak? Sejauh yang gue coba tadi sih enggak mengganggu ya. Mungkin juga karena celahnya yang enggak terlalu lebar. Terus rumornya Galaxy Flip 3 dan Galaxy Fold 3 ini kan udah dikantongin IPX8 ya. Jadi rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya gue nggak coba tes ketahanan air. Nah, di sini juga udah disediain nih glass bowl yang berisi air buat kita jajal HP-nya. Sewaktu gue coba cemplungin, sebagian maupun penuh, kedua ponselnya itu terlihat aman-aman aja sih. Tapi sewaktu diangkat itu emang butuh beberapa waktu untuk akhirnya kedua ponsel ini bisa kering sempurna tanpa ada sisa-sisa air yang masuk itu tadi tertinggal di situ. Setelah tes ketahanan air, akhirnya gue mau jajal kameranya nih. Menurut gue dual preview ini jadi salah satu andalan inovasi ponsel lipatnya Samsung, makanya gue penasaran banget buat coba. Layaknya kamera mirrorless atau SLR yang layarnya bisa diputer untuk mempermudah kita waktu selfie ataupun wifi, layar cover Fold 3 dan Flip 3 ini juga bisa jadiin cermin buat kalian buat mastiin lagi nih kalau lagi foto grup itu nggak ada yang keluar dari frame atau angle foto dan lighting itu udah sesuai sewaktu kita meminta tolong difotoin orang lain. Menurut gue ini cukup membantu dan memangkas waktu banget sih untuk para pengguna yang doyan foto-foto.
Cara aktifin modenya juga gampang. Jadi tinggal buka aja app kamera, terus di pojok kanan atas itu ada icon cover screen preview. Dan udah deh, setelah udah diklik, sekarang cermin selfie-nya udah aktif. Kalau untuk kamera belakang, baik Flip 3 ataupun Fold 3, gue nggak ada keluhan apapun. Sewaktu gue coba di luar ataupun di dalam ruangan, hasilnya cukup bagus dan tajam. Sebelum kita masuk kesimpulan, akhirnya nih yang ditunggu-tunggu. Terjawab udah harapan-harapan konsumen Samsung soal membekali seri Fold dengan S Pen. Akhirnya Galaxy Z Fold 3 ini kompatibel sama S Pen. Bahkan ada S Pen Fold yang memang dikhususkan buat Samsung Galaxy Fold 3 ini. Pas gue coba S Pen Fold ini pakai air gesture, nggak ada masalah juga dan responnya cepat banget. Tapi S Pen Fold ini cuma bisa dipakai untuk seri Fold aja. Kalau misalnya kalian punya beberapa perangkat Samsung yang datang dari seri Note ataupun Samsung Tab Fold, menurut gue tipe pensil S Pen Pro itu bisa jadi pilihan sih, soalnya dengan satu pen aja kalian tuh bisa pakai di semua tipe HP Samsung tadi. So far sih menurut gue Samsung Galaxy Z Fold 3 ini cocok banget buat dipakai di masa sekarang yang serba-serbinya harus multitasking. Layarnya bisa diperbesar kayak tablet, terus bisa multi window, terus kompatibel sama S Pen juga. Nah, kalau Samsung Galaxy Z Flip yang kata orang-orang bentuknya mirip bedak lipat, tapi justru itu daya tariknya sih, memang bentuknya berbeda dan inovatif. Jadi kalau yang suka jadi trendsetter, menurut gue ini cocok buat kalian. Plus ponsel ini nggak bakal banyak makan tempat kalau disimpan di tas karena bentuknya yang compact. Soal performa, gue sih belum sempat untuk jajal main game di keduanya, tapi pasti bakal memuaskan banget sih karena chipsetnya yang dipakai itu juga ada kelas flagship yaitu Snapdragon 888. Terus juga didukung sama refresh rate yang 120Hz. Jadi harusnya semua gerakan waktu kita main game sih bakal smooth ya. Ditambah lagi kedua ponsel lipat ini udah stereo speakers Dolby Atmos, jadi yang bakal nambah experience gaming. Nah, buat experience lebih jauh soal gaming, nanti deh kayaknya kita bakal bikin juga di kesempatan berikutnya. Kalau harga, dengan harga yang jadi yang termurah di antara pendahulunya, mungkin bakal pada bingung nih, apa nih yang dikurangin? Semua itu justru ditingkatin, dan kalau dilihat sih kayaknya ini memang plannya Samsung biar konsumennya itu mulai pindah ke ponsel lipat dan nantinya itu HP ini bakal jadi tren baru yang bisa dipakai banyak orang di seluruh dunia. Nah, untuk detail harganya sendiri bakal gue cantumin di sini. Menurut gue sih di harga segitu dengan semua kecanggihan dan desain yang gak mainstream, menurut gue ponsel ini layak sih untuk dicoba. Lebih-lebih lagi bisa juga masuk ke list HP untuk daily driver kalian. Oke, Zona, jadi tadi adalah hands-on pertama kita soal Galaxy Fold 3 dan Galaxy Flip 3. Menurut kalian gimana? Kalian bisa banget tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, juga subscribe channel YouTube Uzone ID. So, sampai ketemu di video dari Uzone ID selanjutnya. Bye!